Assalamualaikum and hi guys, welcome back to my channel. So hari ini aku akan buat menu nasi daging. Nasi daging, ya, nasi daging. So macam biasa, sebelum kamu tengok video ini sampai habis, jangan lupa untuk subscribe, like, share and comment apa yang berpatutan. Tanpa melengahkan masa, jom kita mula. 2 gelas beras mati dan bunga lawang serta kayu manis. 2 inci halia daging. Seterusnya serbuk kurma. 1 biji bawang besar yang telah dipotong dadu. Sedikit black pepper. Itu kita perlulah rebus terlebih dahulu kita punya daging sehingga empuk. Dan jangan lupa letak halia. Okay guys, so kita punya daging sudah empuk. Okay, lepas ni kita toast daging tu. Tapi make sure air toast tu jangan dibuang, okay? First masukkan bunga lawang dan kayu manis. Setelah itu masukkan bawang. Okay, kita kacau sehingga kekuningan. Masukkan serbuk kurma. Masukkan secubit black pepper. Secubit garam. Kemudian masukkan beras yang telah direndam tadi. Kemudian masukkan daging yang telah direbus tadi. Tutup api. Akhir sekali kita pindahkan ke periuk nasi. Seperti masak nasi biasa. Ratakan di dalam periuk nasi. Dan yang terakhir masukkan air rebusan daging tadi. Kemudian tutup dan masak seperti biasa. Okay guys, nasi kita sudah masak. Okay guys, so sekarang bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat air asam ialah cili padi. Cili ini mengikut tahap kepedasan yang kamu maulah. Belacan, asam jawa, garam, 1 biji bawang besar yang telah dipotong dadu, Ajinomoto, lemon ataupun limau nipis, dan 1 ulas bawang putih. Okay, first kali kita tumbuk bawang. Terusnya masukkan lada. Masukkan bawang putih. Masukkan belacan. Belacan tuh jangan lupa dibakar dulu ya guys. Masukkan sedikit asam jawa. Dan perah limau ataupun lemon. 1 biji tomato. Yang terakhir kita pindahkan ke dalam bekas dan masukkan tomato yang dipotong-potong dadu. Masukkan bawang besar sedikit. Kemudian letakkan air rebusan daging tadi dan kacau sehingga sebati. Dan masukkan garam.
Okay, selesai. Last kali masukkan Ajinomoto. Air asam kita is done. Thank you kepada semua yang menonton video ini sampai habis. So, itulah cara-cara masak nasi daging yang mudah dan sedap. Dengan beberapa bahan saja, kita boleh makan makanan macam orang kaya. Wow. So, thank you for watching. Selamat mencuba guys. Bye.